teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi sama aku Bunda Yuki di sini. Jadi kali ini aku mau buat lauk dari terong sama jamur. Aku mau jadiin dia itu terong sambal. Nah, berhubung aku nggak punya cabai merah, jadi aku pakai cabai rawit aja deh ya. Yuk ikut terus, no skip skip ya. Happy watching. Nah, untuk si jamur tiram kita pakai bumbu racik tempe goreng. Terus nanti dipakai tepung, campurin tepungnya. Biar simpel aja ya, kita bikin menu yang simpel tapi tetap enak. Kalau kamu mau diulek silakan, tapi aku mau di blender aja. Ini terongnya aku udah potong-potong kayak gini, satu bijinya, satu batangnya aku bagi jadi dua ya, guys. Aku jadi dua, terus nanti habis ini setelah dicuci aku goreng. Jangan dihujat ya, guys. Soalnya YouTuber yang ini belum pakai Mitochiba. Nah, goreng terongnya sampai lemes ya, guys. Guys, jadi untuk jamurnya aku nggak terlalu potong kecil-kecil karena aku pengen ngerasain si jamurnya, bukan ngerasain tepung ya. Oh ya, guys, jadi kalau aku itu daun kucai, ini daun kucai nih, aku freezer juga ya. Aku daun kucai kayak gini aku freezer supaya dia itu awet gitu kan. Aku sering beli ini dulu tuh 1.000-2.000 di pasar, baru taruh di kulkas bawah udah lembek, udah layu gitu kan, udah letoy. Jadi aku freezer dan ternyata kuat banget sampai berbulan-bulan. Jadi nanti si jamur tiramnya itu mau aku tambahin potongan kucai biar lebih berasa gitu, lebih gurih rasanya. Jadi teman-teman, buat tepungnya si jamur itu aku pakai tepung terigu terus tepung beras sama maizena, aduh, biar lebih crispy dan lebih garing gitu ya, tahan lama. Terus juga aku pakai telur, satu butir telur, terus bumbunya yang tadi pakai racik tempe aja. Jadi teman-teman, kita mau mulai untuk numis si bumbu terong sambalnya. Aku pakai wajan dari stand cookware KW. Aku nggak punya stand cookware yang asli ya, jadi pakai yang KW juga nggak apa-apa ya, yang penting bisa masak. Nah, ini dia penampakan si jamur tiram yang udah aku goreng, yang lagi digoreng ya, maksudnya tuh kayak gitu. Hai guys, jadi kita udah selesai nih masaknya. Ini tadi terong yang kita bikin, terong sambal yang kita bikin tadi. Ya teman-teman, kalau mau lebih merah pakai cabai merah ya, karena aku tadi nggak pakai cabai merah, cuma pakai rawit doang. Terus ini dia penampakan si jamur tiram yang kita goreng tadi. Yuk tes kriuknya yuk. Aku suka dengan tekstur yang seperti ini, maksudnya ukuran seperti ini, nggak terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil tuh kayak kita tuh makannya keras gitu. Kalau ini masih berasa jamurnya, tapi tetap di luarnya itu crispy, di dalamnya itu lembut. Kita coba yuk terongnya guys, bismillah. Nih aku nasi satu piring, Yuki biasa nyewil nasi aku ya. Ih, jangan, terongnya pedes. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, pedes. Susah amat ini makan. Coba sekali lagi. Karena aku tadi pakai full rawit, jadi pedesnya maksimal. Jangan lupa terong itu kalau digoreng sampai ini ya, sampai lemes, sampai dia itu lembut gitu, nggak alot. Jamurnya
aku belum makan. Laper banget. Buat kalian para menantu yang gak bisa masak, buka channelnya Bunda Yuki, besokannya pasti udah bisa masak. Pede banget ya. Kalau kalian suka sama channel ini, sama channel aku, jangan lupa di like. Kalau kamu punya saran atau kamu punya informasi untuk aku review makanannya, kalian bisa komen atau komen-komen yang positif ya. Dan bisa dukung channel aku dengan cara subscribe. Hey guys. Aku bilang sama kalian, kalau aku tuh suka sama setiap bikin gorengan tuh pakai daun kucai kayak gini. Daun kucai ini bikin gurih. Di gorengan tuh bikin gurih. Rasanya enak. Uki ini nak, dia punya Uki ya, yang benar mamanya. Masih aku tinggal dikit guys. OTW nambah terus kedua. Jadi teman-teman, aku nasinya udah habis ya. Dan aku mau OTW nasi porsi kedua. Nah, teman-teman, ini aku udah nambah nasi lagi. Karena aku masih lapar. Nambah lagi terongnya. Jangan lupa jamur crispy. Panas guys, tuh memakannya susah ini. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi. Ini dari mana sih? Kopi Golda jangan lupa endorse aku ya. Apa nak? Udah aku bikin video. Wow. Kalian kalau bikin jamur tiram pakai bumbu racik tempe itu udah gak usah tambah apa-apa lagi aja udah enak banget. Gak usah tambah micin, gak usah tambah garam, itu udah enak. Udah pas gitu. Simple aja, gak usah ngulek-ngulek bumbu, gak usah bikin bumbu kan. Yuk, masak yuk.
ngabisin nasi banget ini. Bener-bener menu yang bikin ngabisin nasi. Sederhana. Tapi bismillah. Aduh, berat sekali. Tuh, Bunda lagi maem. Iya, pedes loh, pedes. Ih, pedes. Nah, ketika ibu-ibu punya anak, nah YouTube. Gangguannya anak. Aku mau lanjutin makan dulu ya. Terima kasih udah temenin aku makan. Jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe.